Bagaimana kita bisa istiqamah uh, untuk sholat sholat malam? Tentu saja ya. Ini uh, sholat malam yang merupakan uh, keutamaan yang luar biasa. Disebutkan oleh ya, Nabi SAW Alaihi Wasallam bahkan sebagian salat mengatakan itu ada dak salihin ya santapan makanan bagi orang-orang yang yang saleh. Ya. Terus bagaimana cara agar bisa istiqamah? tentu tidak ada lain kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam ketaatan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah mulailah salat malam tersebut dengan yang ringan. Makanya Nabi sallam kadang-kadang membuka salat malam itu dengan dua rakaat yang ringan. Maka seseorang kalau seandainya berat, dia salat 11 rakaat sekaligus Maka mulailah salat itu dua rakaat dulu, atau cuma witir saja di rakaat ya kemudian bertahap kalau sudah terbiasa baru tidak ada masalah seseorang sholat 11 rakaat tapi bagi orang yang pemula dan berat dia sholat sebelas rakaat sebagaimana sholatnya rasulullah SAW, maka mulailah dengan dua rakaat yang ringan ya dua rakaat ringan kemudian ditutup dengan witir satu ya setelah itu dia tidur lagi ya nanti atau enggak bisa Ustaz saya pertengahan malam ya mulai dulu di setelah isya ya setelah setelah isya habis salat isya dia uh, habis salat nafilah, salat uh, sunah isya dia salat tahajud ya kalau enggak enggak bisa juga misalnya sebelum subuh ya sebelum bangun subuh agak pagiin dikit bangunnya ya kalau subuh jam 5 adanya jam 5 kurang seperempat jam 5.20 dia bangun salat 2 2 rakaat yang ringan semacam itu maka mulailah yang ringan dan kalau sudah terbiasa insyaallah ya kita akan bisa rutin dan bisa melakukan salat sebagaimana salatnya uh, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu 11 rakaat wallahu alam kasih. Jazakumullah khairan wa fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.